Bikin buku. Jadi penerjemah ini masih saya. Kocin. Good. Kocin. Good. Jadi cetak tuh. Siapa benar? Mana guru pelatih asisten? Jadi. Oh, baca putih lagi pemain. So. Kiper persis. Kan burung. Lihatnya dari sini. Ayo, cerita banget tu. Keseramannya. Kocin. Bagus lagi ni mana? Orang mana? Bagus lagi. Belum buru belak, bis? Enggak. Tribun, panen tribun. Tribun lagi. Dewa enggak. Sekarang kecil. Itu mirip. Mirip. Itu. So tiktok. Pemainnya itu aku tiktok. Tapi. Gak ini. Apa itu? Songo ke skipper. Dimana Dewa enggak tok. Dewanya sini tok. Rambut itu mari yo. Heeh, Dewa enggak. Main di timnas senior untuk Afghanistan dan sekarang juga dipanggil di U23. Gimana komentarnya? Ya, jawabannya sih bang, mungkin semoga aja lah yang terbaik buat timnas. Semoga ini pertama kalinya kita bisa lolos ke putaran Piala Asia juga kan. Jadi saya cuma berharap kita bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan.
Terus untuk Turkmenistan sendiri kan kemarin udah dilewatin juga. Nah, gimana apa yang Dewangga persiapkan untuk melawan itu hari Selasa besok? Untuk persiapan yang pasti kita udah berlatih bersama pelatih, udah pasti permainan di senior mau di 23 lah juga beda. Jadi saya serahkan ke pelatih apa yang pelatih minta, pasti pemain akan lakukan yang terbaik. Dewangga, PSSI akan menaturalisasi Jai Itzes yang itu pemain bertahan. Bagaimana kamu melihat? Kalau saya sih sebagai pemain nggak terlalu masalah ya, karena sepak bola itu kan karena fair play juga. Jadi kita buktikan di apa namanya tes aja sih sama pertandingan-pertandingan berikutnya. Kondisi fisik udah kembali belum setelah TikTok Solo Surabaya? Kalau kondisi fisik yang pasti udah kembali, udah fit lah. Kalau 3-4-3 sama 4-4-2 mungkin, kalau 4-4-2 lebih ke attack ya mas, karena kita lihat potensi negaranya juga. Kalau kita melawan negara yang lebih lemah mungkin kita pakai 4-4-2 untuk bisa cetak lebih banyak. Kalau 50-50 kita pakai 3. Kamu ada instruksi khusus ya untuk mungkin buat pemain belakang atau gambaran pemain Turkmenistan, terutama yang pemain nomor 11 dan nomor 9 gitu? Kalau itu sih belum tahu karena kita belum melakukan meeting, jadi saya belum bisa kasih tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dewangga tok bodoh bos kalau diberi persis ya. Yeah.